Ada seorang Son Gojin. Son Gojin, 1, 2, 3, cekir di sana, tali lagi cekir. Kembali kita ke lapangan tinju di sana. Masih daripada pertandingan di match ketiga ada Persikop melawan Asal Tinju di sana. Kali ini ada Apel Saputra namun masih ada Hariri di sana. Namun apa yang terjadi masih bisa dilakukan di sana, masih bisa dikuasai kembali oleh para pemain daripada kaki pemain Asaba di sana. Masih daripada bisa dikuasai kembali oleh Deden Buaya di sana. Berikan kepada Maus di sana, kembali kepada nomor punggung 11 menjadi sana. Masih kepada siapa kedangan ada, masih ada saudara Maus. Gelandang tengah begitu dipercaya oleh pelatih berdarah dingin ada Lugu Rahman di sana. Kembali ke tengah lapangan, bola masih dikuasai oleh seorang Apal Saputra di sana. Daripada Asabab hanya menghasilkan tembakan gawang saja, ada Wanto Cingok di sana. Berikan kepada siapa kerana ada Jun dan Jin di sana. Kembalikan kembali ke sektor tengah kepada seorang Thomas Enfren. Namun apa yang terjadi? Salah pengertian. Kembali ke tengah lapangan tinju di sana. Masih ada siapa kerana di sana? Ada kembali ke tengah lapangan di sana. Masih nomor punggung 10 daripada Asaba. Berikan kepada sektor tengah di sana. Masih 1-1. Namun apa yang terjadi? Masih bisa dihalau kembali oleh penjaga gawang. Terjadi sana ada Hector Sedot berhasil menginstal bola. Kali ini 2-1 nampaknya di sana. Rubah papan skor untuk sementara. Kita lihat saja, ancang-ancang ke belakang 3 meter. 1, 2, 3, ceker lakukan ke sana. Namun apa yang terjadi? Kita kembali ke tengah lapangan tinju di sana. Masih ada Jun, tarik dulu ke belakang. Kepada siapa gerangan di sana? Merbungkumpat. Berikan kembali kepada Jun. Di sana masih Jun. Ketengahkan saja kepada seorang Agus. Masih Agus. Satu pergerakan begitu cantik diberikan kepada Deden Buaya di sana. Masih ada Son Gojin di sana. Namun apa yang terjadi? Masih bisa dikuasai kembali Son Gojin di sana. Terobosan dari Son Gojin. Namun apa yang terjadi? Begitu sangat deras sehingga lebih dekat daripada sang penjaga gawang, sehingga kali ini masih dikuasai kembali oleh para pemain Asaba. Tarik urung ke belakang, masih Hariri Khairul Hadi walhamdulillahirabbil alamin. Berikan kembali kepada Apal Saputra. Namun apa yang terjadi? Bola keluar ke lapangan sehingga lapangan terbalam kembali terjadi di sana. Masih kepada siapa gerakan nomor punggung 10 di sana. 1, 2 pergerakan ada tersedot di sana. Masih tersedot, namun masih bisa dikuasai kembali nomor punggung 10. Terobosan, namun apa yang terjadi? Masih bisa dikuasai kembali
Di sana masih ada Jun, namun nampaknya di sana ada Ican Villa. Namun apa yang terenggar? Lemparan ke dalam terjadi kembali. Nomor punggung 3 di sana membangun serangan dari sektor kanan. Tentunya masih nomor punggung 3 dibayang-bayangi oleh siapa gerang di sana. Dibuang kembali, ada Ican Villa di sana. Masih Ican Villa berikan ke sektor tengah. Deden Buaya di sana, masih Deden Buaya. 1-2 pergerakan, namun berhasil dipotong oleh Mat Guntir di sana. Sehingga sekitar 6 pemain daripada Sabah masuki lini pertahanan daripada Persikom Cakwe. Jeger, namun apa yang terjadi? Penjaga gawang daripada Persikom FC begitu melekat dipelukan sehingga kali ini Maus berikan kepada Thomas Enfren di sana. Namun apa yang terjadi? Salah pengertian, kontrol kurang cermat sehingga masih bisa dikuasai kembali oleh para pemain belakang. Di sana masih ada Thomas Enfren berduel kembali 1-1, namun masih begitu tenangnya penjaga gawang daripada Asabab sehingga masih bisa permainkan kulit bundar dengan sangat cantik. Namun apa yang terjadi? Salah pengertian. Masih ada Hector Sedon berhasil menyedot daripada para musuh-musuhnya sehingga kali ini ada Son Gochin, Super Saiyan Son Gochin. Namun apa yang terjadi pada seorang Afal Saputra? Kembali ke tengah lapangan, di sana masih Khairiri, ya Khairul Hadi, ya Habilah Habi, ya Hab di sana. Tumbar Miri Jaya, Bumbu Dapur, orang-orang yang mari kembali kepada sektor Hestor di sana. Masih Hestor Hestor, Hestor Hestor, 2-3-4. Namun apa yang terjadi? Bukan sebuah pelanggaran sehingga kali ini masih bisa dikuasai kembali. Namun Maus di sana berhasil memotong bola sehingga kembali ke tengah lapangan. Di sana Krishna, palang pintu terakhir daripada pemain Persikop FC, masih bertahan dengan sangat kokohnya saudara Krishna Kani Agus daripada Ican Villa. Masih Ican Villa, namun berhasil kandas kembali oleh sepelotok si Raja Minyak dari Kota Medan. Bung nampaknya di sana kali terobosan kembali ke sektor tengah, namun sang penjaga keluar dari sarangnya sehingga kali bola jauh ke depan. Ada Thomas Enfren di sana, masih Thomas Enfren. Nampaknya di sana ada Son Gochin, Super Saiyan Son Gochin, menghalangi seorang Khairiri, ya Khairul Hadi. Berikan kembali kepada nomor punggung 10. Serangan kali bertubi-tubi daripada pemain Asabab. Berikan kepada nomor punggung 19. Nampaknya di sana, namun masih bisa dipuasai kembali oleh Hector Sedot. Cukup menarik Hector Sedot kali ini di sana. Hector Sedot dibuang kembali, namun stopless di awal ketat bagaikan pas pampres daripada seorang Krishna dengan postur begitu tinggi besarnya kali ini, namun masih bisa dipukul keluar. Bombardir garis pertahanan daripada Persikop FC ini. Di sana masih ada seorang Agus, berikan ke tempat saja ada Mat-Mat. Di sana masih Mat-Mat, Mat-Mat satu lawan satu melawan si potong Raja Bintang. Mat-Mat berlari antar kota antar provinsi, singkat menjadi angkot Mat-Mat. Di sana kembali terjadi di sana kali ini pada sektor belakang daripada Asabab. Ada Deden Buah yang bayang-bayangi, ada Afal Saputra pendek kepada Khairiri, ya Khairul Hadi di sana. Masih Khairiri, walhamdulillah wal jabari wal jibril di sana, ya Khairul Hadi al-alamin di sana. Kembali kepada siapa gerangan, masih Khairiri, masih Khairiri berduel dengan Harun Sudat. Namun masih ada Wando Singok berikan kepada seorang Agus, satu tipuan kali ini terobosin kepada Son Goku. Masih Son Gojin di sana, masih Son Gojin. Namun apa yang terjadi? Son Gojin berhasil diperdaya oleh pemain belakang daripada Asabab FC tentunya. Namun kali ini ada Deden Buaya pendek kepada Agus, masih Agus kali ini pendek kembali kepada seorang Mat-Mat di sana. Masih Mat-Mat di sana, ada seorang Son Gojin. Son Gojin 1-2-3 ceker di sana, Italia ceker. Wow, nampak tentunya tertuju kepada sang bintang daripada laga pertandingan ini, yaitu saudara mencari rekannya. Nampaknya masih sedikit kebingungan kepada rekannya. Hari tarik ulur kepada seorang Khairiri, namun apa yang terjadi? Rekan seperjuangannya sehingga kali ini lempar ke dalam kepada seorang Agus. Di sana masih Agus. Agus 1-2-3 pergerakan kembali dilakukan kembali di sana seorang Agus di sana. Namun apa yang terjadi? Masih bisa dikuasai kembali, masih bisa direbut. Namun apa yang terjadi? Bola dibuang saja sehingga lemparan ke dalam terjadi kembali. Di sana berikan kepada Maus, masih Maus di sana. Terobosan kembali kepada Son Gojin, tentunya di sana ada Mat-Mat di sana. Mat-Mat, namun apa yang terjadi? Masih bisa dikuasai oleh seorang Mat-Mat. Gawang daripada Asabab di sana lakukan satu pergerakan langsung saya ketengahkan kepada siapa yang cucu, ada Jun Junaidi. Namun pemain lini belakang senior daripada Asabab masih begitu aktif
kali ini kepada Khairi, walhamdulillahirrabbilalamin di sana, lakukan kembali kepada siapa gerangan 1-2 begitu sangat canggih kali ini, walhamdulillah wajabah, namun apa yang terjadi, berhasil dipotong kembali oleh seorang Agus sehingga lemparan ke dalam, pada nomor 10, kali pendek, kepada Abal Saputra, balikan kembali kepada sepegerangan di sana yang 7. Masih ada nomor 13. Di sana masih bisa dikuasai nomor 7. Lakukan tangan sepegerangan di ceger. Namun masih membantu daripada seorang Krishna. Di sana dengan suling bambu seorang Krishna masih bisa membingungkan daripada para pemenangnya. Sebab di sana lakukan kembali di sana ada Hariri. Walhamdulillah. Yahi lahap lahap bahwa kemeri jahe di sana. Namun apa yang terjadi? Stop lah. Hariri. Khairiri, Khairiri, Khairul Hadi di sana. Masih Khairiri pakai H, bukan H. Kembali ke tengah lapangan yang tersesat. Ada Abulia dan Buaya di sana. 1-2 bergerakan kepada seorang Agus. 1 tipuan kembali. Masih bisa dicocol di sana. Masih ada seorang Kukun. Namun apa yang terjadi? Kali ada mat-mat di sana. Masih mat-mat. Namun berhasil dibudaya oleh seorang pemain yang veteran. Namun kali ini ada Maus tentunya. Masih bisa bayang-bayangin. Namun apa yang terjadi nampaknya di sana? Dihadiahi Ara Sixteo Laga Peduli Free Palestina. Kembali ke tengah lapangan tuh di sana masih Hariri berikan kepada Abal Saputra, dibayangi oleh seorang Agus di sana. Namun kali ini ada Son Gojin. Namun apa yang terjadi? Son Gojin di sana berhasil diperdaya lagi. Kali ini ada nomor punggung 2 di sana, pemain bertahan veteran daripada Asbab masih bisa mengatur lini belakang begitu sangat sempurna. Namun kali ini ada Didin Bua yang mencoba merebut bola daripada para pemain Asbab FC tentunya di sana. Kali nomor 10 satu pergerakan. Namun terobosan kembali kepada nomor beberapa kegerakan di sana. Namun ada Krishna dengan suling saktinya sehingga kali ini bisa berhasil mendartikan ke seorang Isan Villa. Pendek saja ke belakang. Ada seorang Deden Buaya di sana. Kali terobosan kepada Matmat di sana. Berlari antar kota antar provinsi di sana menjadi angkot. Namun Matmat kali ini Deden Buaya sehingga lemparan ketelan terjadi kembali tentunya. Kali kepada siapa gerakan di sana. Nomor 7 dari Berasabab bangun serangan demi serangan yang masih bisa dipatahkan kembali oleh Deden Buaya. Di sana masih ada seorang Son Gojin. Son Gojin, super saya Son Gojin terobosan kembali kepada Matmat. Namun apa yang terjadi di sana? Nampaknya umpan dari Son Gojin begitu deras sehingga seorang Matmat tidak bisa menjangkau bola yang diberikan oleh Son Gojin. Tentunya kali ini kepada siapa gerangan di sana? Lakukan kembali kepada seorang Krishna masih bisa di potong kembali ada Cingok di sana. Masih bisa dikuasai kembali oleh Cingok. Kali ini kembali ada sepegerangan dari Buaya. Ada Ikson Gila di sana. Masih bisa di potong kembali oleh seorang Kuncir. Di sana ada Deden Buaya. Deden Buaya serangan balik begitu cepat kali ini. Serangan mempertaruhkan harta tata wanita melewat Senin Kamis di sana. Namun apa yang terjadi? Harus kandas di kaki Lucinta Luna tentunya. Sehingga masih ke tengah lapangan dan kami bertahu akan kembali bahwa panitia kami akan berkeliling untuk memintai donasi untuk Peduli Free Palestina. Silakan diisi seikhlasnya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kembali ke tengah lapangan tentunya di sana. Kali ini Maus berikan kembali kepada seorang Agus. Berikan kembali lewat umpan lambung ada Ikan Villa di sana sektor kiri. Berduel dengan seorang Kuncir. Masih Ikan Villa lolos saja. Ikan Villa berikan kepada siapa kena tidak masih Amaus. Berikan pendek kepada seorang Agus. 1-2-3 Agus ceker namun masih dengan santainya pemain veteran daripada Asbab. Kali ini nampaknya berikan kepada siapa gerangan. Masih bisa dikuasai kembali namun di sana yang punya adalah muda seorang Rico titisan dari pada Rico Ceper. Bali masih menimbang-nimbang sekelit bundar dan skor pun masih sama tetap bulat yaitu 0-0. Namun kali ini nampaknya seorang Afal Saputra kali ini masih bisa dikuasai kembali. 1-2 pergerakan kembali ke sana namun masih bisa dikuasai kembali oleh para pemain kaki daripada Asbab. Nomor 7 di sana masih lakukan terobosan di sana satu lawan one on one. Namun apa yang terjadi? Satu lawan satu antara pemain veteran depan melawan sang penjaga gawang muda idaman para cewek tentunya. Kali ini
Terobos yang kembali di sana ada nomor punggung 10. Tentunya ada Gun-Gun, masih Gun-Gun. Di sana Gun-Gun. Namun apa yang terjadi masih bisa dikuasai kembali oleh para pemain belakangan daripada seorang nasabah berikutnya di sana. Son Gojin menggejar, masih menghadang atau menghalau bola sehingga masih bisa dikuasai kembali oleh para pemain Asabab. Terkini di sana ada siapa gerangan nomor 6. Kali ini terobosan kembali, masih bisa dipotong kembali oleh seorang Krishna. Tentunya di sana nampaknya lagi menginjak ranjau offset yang dipasang oleh pemain belakang Asabab. Dan dia kembali ke tengah lapangan di sana. Masih ada seorang Son Gojin mengejar bola bersama Hariri di sana. Satu umpanan, satu pergerakan kembali ke apa yang balik. Tentunya setelah match kali ini tidak kalah seru, kami turunkan kali ini sangat baik di sana. Masih ada John Villa satu lawan satu kali ini. John Villa 1, 2, 3 pergerakan. Namun apa yang terjadi nampaknya di sana sebuah pelan. Balik ke tengah lapangan di sana. Nampaknya saudara Agus yang eksekutor lakukan cekir Agus di sana. Namun apa yang terjadi masih bisa dipeluk mesra oleh penjaga gawang idaman para janda. Nampaknya fluid panjang telah dibunyikan dan skor pun masih 0-0 sehingga diadakan adu penalti. Dan untuk match keempat, tidak masuk dari Persikop, skor masih 0-0. Masuk skor 1-0. Sementara unggul Asabab FC. Penendang kedua Persikop FC yang terskor. Tidak masuk. Skor masih 1-0. Sementara unggul Asabab. Penendang kedua Asabab Khairul Khairul Hadi. Tidak masuk, skor masih 1-0. Penendang ketiga dari Persikop. Tidak masuk, nampaknya pemenang adu penalti Asabab dengan skor 1-0.